Guys, welcome back. Ini adalah video yang seterusnya. Video apa? React video FYP TikTok. Wait a minute. Who are you? Thank you kepada Anda yang sudah datang. Thank you kepada Anda yang sudah like. Thank you kepada Anda yang sudah subscribe. Thank you, thank you, thank you. Damn, dude. Okay, guys. Sekarang ini masa untuk kita react pada pertama kalinya saya buat video pada tengah malam guys. Stop it. Get some help. Alright guys, tanpa membuang waktu, mari kita lihat video yang pertama guys. Alright guys, mari kita tengok apa yang berlaku di dalam video ini. Kita play guys, kita play. Oke, tipiknya keluar. Kejap. Orang tuh buka pintu untuk kasih keluar itu itik. Kena prank nih itik. Sebab apa? Ini itik dia mau keluar waktu yang cerah bani. Ini ada salji ice nih. Macam mana lah drama main-mainnya ada salji nih, astaga, betul. Terpaksa masuk balik. Aduh, Pak, kena prank, kena scam. Kena scam hidup-hidup, Pak Itik. Ais, memang ini orang ini squad scam nih. Hai, suka betul dia kasih scam orang, ah. A few moments later. Apa dia buat nih? Oh. Aduh. Alah, lama banget begitu. Dia pun mau kasih scam orang kan nih, mau prank orang kan nih, banjir konon. Banjir tapi dia berlutut. Astaga. Why are you running? Why? Betul. Coba tengok balik. Aduh, orang pun fokus kepada yang kereta hitam, guys. Mari kita tengok. Fokus kepada yang kereta hitam tuh. Dia mau pusing sudah, dia mau berhenti sudah, dia mau U-turn sudah. Tapi yang itu udah nasib dia berhenti, apa itu dia berdiri terus dia akhirnya dapat juga apa? Limpah. Akal betul orang nih. So, itulah dalam hidup nih kena ada lawak-lawak juga, tapi jangan sampai menyusahkan orang lah kan. From a gun body. Kok tinggal reaction tuh anjing, aduh. Kok tinggal tuh reaction tuh anjing, bah. Macam yang dia geram sudah betul. Baru dia start nyanyi, bah. Terus. Wait a minute. Who are you? Bombastic side eyes. macam yang ni anjing yang pedap sudah betul loh, yang apa nama tu yang selalu sudah didengar begitu. Tu reaction dia bah, tu mata dia bah, kau tengok tu mata, kamu fokus tu mata dia, aduh, hey, nakal ni anjing. No, God, please, no, no, no. Would it be a gun sex one? Okay, dia bagi. Oh, saya tahu nih guys. Ini nih yang selalu orang bagi hadiah kan? Orang bagi hadiah. Lepas tu, kalau selalu kami pernah buat yang di gate tu, dia tarik tu apa bunga. Tiba-tiba ada duit banyak bergulung-gulung. Oh my god! Wow! Terus, saya rasa ini nih, mari kita lihat dari negara lain. Oke, okay, duit itu tangkap. Ah, nasi pulih kan tangkap. Tangkap. Hey. 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 Astaga. Itu duit mau ambil. Aduh. Ah, nah. Ah, inilah. Nah, inilah. Orang sudah tangkap batu. Eis. Kalau aku ada kalau saya ada eis. Ah, nasib baiklah kau. A few moments later. Aduh, nah, tinggal duit apa jadi? Sudah buat surprise cantik-cantik. Mau rekam apa lagi? Duit sudah di atas. Ah, dia marah lagi tuh lelaki. Ih. Dia adalah kau. Ah,
dia lagi. Oke, okay, guys, kalau kamu udah tengok video yang sebelum nih, guys, yang sebelum nih, ada pernah masuk di video saya. Oke, okay? Ada masuk di video saya. Ini kedua kali dia masuk FYP saya. Sebenarnya banyak kali sudah, tapi oleh karena time kita buat konten dia masuk lagi, guys. Oke, okay, guys. Kita tengok, guys. Oke, okay, kalau saya tengok sini, guys. Dia mau jadi apa nama tuh? Dia mau jadi itu apa nama tuh? Apa nama tuh? Lebah, lebah. That's okay. I forgive you. The other B. Ting 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 lebah. Aduh. Lawak dia memang penghibur Pak Deni, saya rasa. Memang penghibur. Lucu nih. Ting. No 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 no. Main bola. Jatuh. Kenapa? Ini anjing mau buat apa sebenarnya? Dia macam muka sejatuh tuh itu bola, tapi dia ditangkap tuh balik. Apalah dia ini? Wait for it. Here it comes. Almost there. Tapi kalau kita tengok sini, guys, dia sudah basah kuyup. Apa jadi sebenarnya nih? Jatuh. Nah, jatuh. Hey. Aduh, anjing tuh. Dia anjing tuh lompat bab ngambil ai. Mau jatuh, lepas tuh dia tangkap. Lepas jatuh betul-betul dia ikut juga jatuh. Anjing, anjing, anjing. Apa nih? Anjing kong. Aduh. Saya rasa saya pernah main badminton. Badminton, bukan pingpong. Pingpong saya tiap hari main lah, badminton. Tapi terlepas, raket terlepas. Tapi tidak kena orang lah, tidak lah sampai kena orang kan. Oke. Okay. Ajap. Wait a minute. Who are you? Baikur. Ih, kuda lah nih. Ada iPhone, aku muda bani. Ada iPhone, seluar jeans, kasut lengkap. Ada ikur. Seriously, what the fuck are you doing? Ada pobeng lagi. Earphone. Oh, headphone. Ini kuda kah? Kuda bahkan. Kuda bahkan. Oh hell no. Kuda kan? Ah, kuda bani. Bukan kuda ni. Apa nama tu? Bukan kuda nih, apa nama tuh? Keledai. Stop it. Get some help. Keledai. Keledai, keledai pun bukan. Apa nama tuh? Donkey kah? Donkey sama kuda enggak sama apa kan? Tak pun tahu lah. A few moments later. Tari. Customer teh tarian. Seriously, what the fuck are you doing? Kayak gati itu orang. Jap, dia cakap teh tarik. Teh. Duh, janganlah kasih main-main minuman, makanan ini tidak boleh kena main-main, tau kah? Aduh, lawak-lawak pun adalah kah orang mau minum kalau sampai sudah begitu? Oh hell no! Dia tahan moto, lepas tuh masuk di sana. Dia tahan. Oh, antar barang. Antar barang mah, guys. Dia lengkap terus sampai rumah, oh, depan rumah lagi, aduh. Nakal. Oke. Oi, seriously, what the fuck are you doing? Ini apa nih, jedak jeduk your neighbor be alone. Woi, semen, saya tidak tahu dia masuk di FYP saya, tapi memang saya berani cakap kau memang cantik. Wait a minute, who are
Jedeg-jedug gitu. Cienon. I say tidak apa. Cantik-cantik begini nih memang. Channel lain tidak bukan kalau bukan milik orang. Next. Yang ini sambungannya. Ini sambungannya ya guys. Oh ada video sebelum nih. Oke guys, kita tengok. Oh ini case dia sama macam yang anjing tadi tuh, yang anjing. Kalau tapi yang anjing oke lagi, tidak menyerang. Dia gini-gini aja. Bombastic side eyes aja. Tapi ini kucing tidak sah kalau Oyen tidak buat hal. Enggak suka deh. Gampang itu mencari pengganti. Kucing tuh sudah lari ya, tapi karena bila dia dengar balik, dia datang balik. Aduh. Nah, dia serang. Dia gigit, guys. Mungkin antara dua, mungkin kucing ini dia tidak suka tengok orang, dengar orang menyanyi ataupun dia sedang bad mood lah. Kucing hewan pun ada masa bad mood juga. Nah, dia tidak datang sudah, dia jalan sudah. Mereka yang bilang ku akan dapat. Dia nyanyi. Bila orang tuh nyanyi terus tuh kucing datang balik. Waduh, enak kalau yang kucing. Next guys. Apa nih? Makin lama kita bersama, makin kuat rasa sayang, makin tinggi rasa cemburu, makin mendalam rasa rindu, dan makin takut kehilangan. Iya guys, sebab kita mencintai atau kita suka sama orang pakai hati guys. Oke. Dan sebenarnya rasa cemburu itu harus ada, rasa takut kehilangan itu harus ada. Sebab apa? Itulah yang akan menyemarakan lagi rasa cinta. Entahlah, saya pun tidak tahu lah guys. When your voice doesn't match your face. Kenapa? Oke, janganlah kita insecure kan. Janganlah kita insecure. Mungkin kita punya suara tuh lebih cantik. Kalau kita punya suara tuh lebih cantik tapi kita tidak sebanding dengan muka kita, it's okay. Saya punya suara pun oke juga, cantik juga, tapi muka saya tidak, saya oke aja. Saya tidak insecure. Oke. Okay. Some of us are just blessed. Okay, let's go. Let's see. Why? What happened? Listen to it right outside the window. Tidak, saya tidak kasih ketawa lah, tapi oke, betul juga lah, ini adalah talent. Tidak ramai orang lelaki boleh buat suara perempuan, kau tahu. Oke. So guys, masih mana dengan video tadi? Oke kah? Oke. Cun kah? Oke kah? Oke kayo. Kalau oke, like. Kalau oke, subscribe. Kalau oke, komen. Kita berinteraksi dalam video ini guys. Oke. Kalau kamu ada suggestion untuk saya react guys, kamu tag saya. Tag saja di situ. Oke. Alright guys, tag channel saya. It's okay. I will what we call that. I will do that. I will apa nama tuh? Sahut cabaran. Oke, okay? Sahut cabaran. Apapun, thank you karena kamu menonton sampai habis. Saya doakan kamu semua sehat-sehat selalu, walau dimanapun berada, dimudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang melimpah. Selamat malam. Subuh sampai pagi. Okay guys, see you on my next video.